Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023, Kuaran Bogor tengah mengadakan kegiatan seleksi Pramuka Garuda sekaligus tahap penilaian. Kegiatan tersebut bertempat di SMA Negeri 9 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Charlie. Di sini selaku PJ penanggung jawab Garuda. Dan alhamdulillah, total semuanya itu adalah 150 peserta yang dari masing-masing penggalang itu 71 dan siaganya itu adalah 60. Kebetulan penegaknya hanya 14 orang. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Mudah-mudahan hasilnya juga baik dan harapan saya ke depan supaya Pramuka itu lebih berkualitas lagi dan lebih kompeten lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh tim penilai. Terima kasih. Pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, telah diadakan kegiatan seleksi Pramuka Garuda Kuaran Tanah Sereal yang dilaksanakan 2 hari di SMP Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kapol Jendai Prabias. Saya berasal dari pangkalan SMP Negeri 16 Kota Bogor. Pesan dan kesan saya untuk menjadi Pramuka saat tes Pramuka Garuda adalah saya senang dan Garuda karena dikasih dengan perasaan dengan happy dan dengan berbagai kesenangan juga begitu dan bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dari berbeda pangkalan. Bisa aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini adalah hari kedua pelaksanaan seleksi anggota Pramuka Garuda di Kecamatan Tanah Sereal yang diikuti dengan 3 tingkatan dari siaga, penggalang, dan penegak. Jumlah peserta sampai saat ini sudah pendaftaran dan administrasi ada 9 peserta. Dan kegiatan yang kita gelar sejak kemarin sampai hari ini dalam rangka konfirmasi apa yang sudah mereka sampaikan di pangkalan masing-masing untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan agar nanti seleksi Pramuka Garuda ini betul-betul adaptif dan juga kita bisa menilainya secara utuh ya, karena ini adalah bagian yang perlu dilakukan sebagai proses untuk peningkatan kualitas dari Pramuka kita. Kami berharap tidak hanya nilai prestis yang didapat, tapi juga prestasi. Sehingga ini tidak hanya sudah menjadikan ajang media wasilah untuk naik tingkat atau bahkan untuk menuju ke jenjang jalur prestasi di kemudian. Tapi kita berharap dengan adanya Pramuka Garuda ini, mereka punya warna di pangkalannya. Bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemrakarsa, teladan yang baik buat teman-temannya, dan harapannya menjadi aset. Jadi aset pangkalan, aset kuartir, aset macam ya. Karena itu yang kami sampaikan dari awal, mulai proses sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan dengan disokong oleh teman-teman dari Pusdikaca, yang main di pemantau, dan di monitoring, ya ini yang kami laksanakan. Kesempurnaan hanya dari Allah pastinya. Intinya perbaikan dan juga proses untuk peningkatan kemudian akan kami jadikan sebagai bahan. Ya, sekali lagi terima kasih ya, atas semua support. Ya, insya Allah ini jadwal yang sedang kami ini pun pasca pelantikan kemarin mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Dan mohon maaf. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan seleksi Pramuka. Saya Zulkarn Dharma, Ketua Bagi Ranting Sarea Bogor. Laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Undang Sunarwan sebagai Ketua Panitia Kegiatan Penilaian dan Seleksi Pramuka Garuda di Kuaran Bogor Selatan. Kegiatan seleksi dan penilaian Pramuka Garuda ini diikuti oleh Pramuka Siaga, Penggalang, dan Penegak. Jumlah peserta yang hadir atau yang mengikuti adalah 107 peserta. Kegiatan seleksi dan penilaian Pramuka Garuda ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 5, 4, dan 5 Juli 2023, yaitu hari Selasa dan Rabu. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari demi mencapai tujuan kegiatan lebih selektif dan penilaian lebih waktunya terbuka dan cukup objektif. Kegiatan ini dilaksanakan hari pertama, yaitu tanggal 4, bidang kegiatan agama, bidang bahasa, bidang teknologi, dan hasta karya. Bidang yang pada hari dua ini adalah 1, bidang tekpram, kemudian wawancara, dan bakat minat khusus para peserta. Kegiatan ini kemarin dibuka tanggal 4, hari Selasa, pukul 8, oleh Kakuaran Bogor Selatan, Kak Sukmana. Dan pada hari ini kegiatan akan ditutup nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kurang lebih dihadiri oleh semua peserta dan undangan serta tim penilai serta pemantau dari Kuarcap. Saya mengucapkan terima kasih dan merasa bangga serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng sebagai kepala sekolah yang memberikan fasilitas tempat dan pasaran di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, penilai, dan pemantau yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahannya. Demikian laporan kegiatan seleksi Pramuka Garuda ini. Mudah-mudahan sampai nanti penutupan tidak ada halangan atau perintangan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini hari Kamis tanggal 6 Juli, Kuaran Bogor Timur melaksanakan penyeleksian calon Pramuka Garuda. Peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 71 orang dari tingkat siaga, penggalang, dan panega. Insya Allah pelaksanaannya akan berlangsung 1 hari dari pukul 8 sampai pukul 16 sore. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan akan terseleksi yang terbaik dari antara yang baik. Mungkin harapan saya sebagai Kuaran Bogor Timur, semoga diberi kelancaran dan kemudahan pada pelaksanaan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023, Kuaran Bogor Utara mengadakan kegiatan seleksi Pramuka Garuda sekaligus tahap penilaian. Kegiatan tersebut bertempat di SMP Negeri 19 Bogor. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Njum Sumarna, Ketua Kuaran Bogor Utara. Pada hari ini Kuaran Bogor Utara sedang melaksanakan seleksi akhir penilaian Pramuka Garuda itu siaga, penggalang, penegak, dan panega berempat di SMP 19 Bogor Utara. Rangkaian kegiatan ini sudah berjalan selama 3 bulan dan hari ini terakhir untuk pelaksanaan penilaian Pramuka Garuda. Alhamdulillah hari ini dihadiri dari pihak Kuarcap Kota Bogor, maksud sekretaris Kuarcap alhamdulillah hadir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan Pramuka Garuda yang berkualitas. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada kakak-kakak dari Kuarcap, kemudian andalan para pengurus Kuaran Bogor Utara, saya ucapkan terima kasih atas nama Ketua Kuaran Bogor Utara. Mudah-mudahan ini menjadi langkah terbaik untuk gerakan Pramuka di Bogor Utara, khususnya umumnya gerakan Pramuka Kota Bogor untuk lebih maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
mulai kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mirna Wali Amin, Sekretaris Kuartat Kota Bogor. Hari ini saya berada di pangkalan SD Negeri Gunung Batu 1, Kuartir Ranting Bogor Barat. Hari ini di Kuartir Ranting Bogor Barat diselenggarakan satu kegiatan dalam rangka proses seleksi Pramuka Garuda di Kuartir Ranting Bogor Barat. Besok insya Allah dari Kuartir Cabang akan melaksanakan kegiatan visitasi ke Kuartir Ranting Bogor Barat. Dan sebelumnya hari ini juga ada kegiatan visitasi Kuartir Cabang untuk manef di Kuartir Ranting Bogor Utara dengan kegiatan sama proses seleksi Pramuka Garuda. Nah, insya Allah dalam kegiatan seleksi Pramuka Garuda tahun ini seperti tahun sebelumnya, kita juga melaksanakan tersebar di 6 Kuartir Ranting ya di Kota Bogor. Dan mudah-mudahan prosesnya semua berjalan, dan insya Allah besok merupakan hari terakhir kegiatan visitasi monitoring evaluasi Kuartir Cabang Kota Bogor untuk pelaksanaan seleksi Pramuka Garuda. Dan mudah-mudahan dalam waktunya nanti sekitar tanggal 16 atau pertengahan Juli ini akan dilaksanakan kegiatan penentuan akhir peserta atau anggota pramuka, calon pramuka Garuda yang akan lolos siapa saja dari masing-masing kuaran. Dan harapannya ke depan kegiatan pramuka Garuda ini bisa terus dilaksanakan tentunya dengan kualitas yang lebih ditingkatkan lagi dari calon pramuka Garuda. Dan setelah kegiatan ini selesai, setelah rekrutmen ini selesai, bukan berarti selesai, ada proses berikutnya bagi Kuartir Ranting untuk menyiapkan kembali tahun yang akan datang. Jadi prosesnya tidak mendadak, kita sudah siapkan satu tahun. Dan harapan kami juga untuk adik-adik yang nanti berhasil lolos sebagai pramuka Garuda, bisa tetap aktif dalam gerakan pramuka, bahkan harus. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuartir, Kuartir daerah Jawa Barat maupun Kuartir nasional. Itu saja, terima kasih. Dan Kuartir Pramuka mudah-mudahan bisa menjadi salah satu juga sarana untuk menyampaikan bahwasanya Pramuka Garuda di Kota Bogor punya kualitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka ini. Saya Zahra Marsha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.